Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kali ini akan aku reaction. Ini sepertinya masih band indie mungkin ya, tetapi lumayan terkenal juga kayaknya di Malaysia ya. Ini adalah salah satu suggest dari subscribers channel ini, dan ini adalah Madeline yang judulnya Ascension. Aku sedikit tadi melihat videonya, jadi sepertinya musiknya menarik banget untuk aku reaction. Jadi aku tertarik banget untuk mereaction video ini. Mungkin kalian juga banyak yang belum tahu Madeline ini, jadi sama-sama kita lihat dan sama-sama kita review lagunya ya. Jadi yuk kita lihat Madeline judulnya Ascension. Keren juga suara vokalnya. Wow, ada ceweknya. Keren juga maksudnya. Dia main piano. Wah, keren juga yang film. Yeah.
Oke, videonya keren ya, MV-nya keren, musiknya juga keren. Aku terbayang-bayang dengan Evanescence ya, tapi memang agak berbeda. Suara vokalnya lebih serak suara vokalnya ya, suara vokal cowoknya. Tapi suara ceweknya agak-agak mirip. Tapi bagus suara ceweknya ya. Musiknya juga aku baru kali ini menemukan musik band Malaysia yang seperti ini ya. Baru Madeline ini aja aku rasa yang pernah aku reaction dengan musik yang seperti ini ya. Dan untuk lagunya sendiri, kalau nggak salah kemarin aku diinformasikan oleh temanku yang suggest band ini bahwa ini lagu diciptakan khusus untuk tragedi MH370 ya waktu itu ya. Kalau nggak salah memang lagu ini diciptakan untuk tragedi tersebut ya. Aku masih penasaran sebenarnya mendengarkan lagunya yang versi bahasa Melayu ya, karena aku agak kurang apa ya, kalau orang Melayu atau orang Indonesia membawakan lagu bahasa Inggris itu aku apa ya, agak kurang gimana gitu ya. Karena aku tuh pengennya Indonesia sama Malaysia itu lebih menghargai bahasa mereka ya. Lebih memperlihatkan identiti kita, identitas kita sebagai bangsa Melayu, sebagai negara Indonesia maupun sebagai negara Malaysia ya, dengan bahasa asli, bahasa kita ya. Tetapi terlepas dari itu semua, untuk Madeline ini keren kalau menurut aku ya. Musiknya keren, soundnya juga enak, vokalnya juga keren, dan mungkin akan aku reaction lagi, tapi aku akan mencari lagunya yang berbahasa Melayu ya. Ya, lanjut kalau menurut aku untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!